Ketemu lagi dengan aku Belinda Amanda di Music Nation where music matters. Kok tapi aku sendirian ya ini ya? Kayaknya mana ini partner aku ya, Aurel? Ya. Kenapa kamu terlambat masuknya, Ibu? Iya. Ya semua persiapan pakai baju keren ini. Kok bagus? Ya bagus dong. Dari mana baju? Dreamer In. Dari Dreamer. Wow, ya pasti ini sama aku juga nih. Oh iya ya. Ada belakangnya kan? Oh iya ya. Gak mungkin kan aku tapping kayak gini ya. Masa gini ya, Bu ya? Ya enggak apa-apa. Yang penting ini sudah ada nih. Ini dari Dreamer aku Inch. Boleh duduk? Duduklah. Duduk. Ini okay. Baju bagus nih ya kan. Kalau aku di belakang nih ya kan. Jadi motifnya. Buat sobat musik yang mau samaan kayak kita nih. Langsung bisa aja cek di Dreamer Inch. Di sini nih. Ada IG-nya ya kan. Yubzi. Kalian bisa langsung pesan aja baju kece ini di Dreamer ini. Inch. Oke. Okay. Okay. Dan ngomong-ngomong nih Kak Bel, kita di mana sih sekarang ini? Ini masih aja di Hotel Horizon Trunojoyo Batu. Yuhu, buat sobat musik yang mungkin mau staycation. Sabar. Harus ada keplok-keploknya. Oke, okay, keplok-keplok dulu. Bener. Mungkin untuk sahabat UBTV ataupun sobat musik di rumah yang mau staycation langsung aja nih ke sini di Hotel Horizon Trunojoyo Batu Malang. Yang pasti ya healing-healing tipis-tipis, enak, sejuk yang pastinya nyaman gitu ya kan. Senyaman aku padamu, enggak. Oke. Lanjut aja nih Aurel ya kan. Kita punya bintang tamu spesial hari ini. Kita punya bintang tamu spesial hari ini. Dia adalah, dari tadi aku punya contekan. Iya aku juga, iya. Udah megangin gitu. Ini adalah musisi asli Batu. Wow, kita langsung saja sambut dan sambit. Enggak, sambut aja. Sambut. Ini dia Mas Agus ADCC. Halo Mas. Silakan duduk, monggo. Ini dari tadi udah kerpean gitu kan. Tapi bagus loh ini. Iya kita tadi udah dikasih dulu. Kayaknya bisa ditempa di jejak. Tidak. Di motor aja, di mobil boleh. Oke, aku mulai pertanyaan dulu. Boleh. Karena aku penasaran banget, kenapa sih ini Mas? Sabar. Tanya kabar dulu. Perkenalan dulu dong Mas Agusnya ini. Terlalu ini, terlalu excited gitu loh. Maaf ya Mas, memang kayak gini adik saya. Boleh Mas perkenalan dulu nama asli mana kayak gitu. Wah enggak. Ya nama saya Agus, biasanya punya proyekan juga punya band juga. Ini proyekan solo akustik bersama Agus Adusite. Saya dari Kota Batu, lebih tepatnya di Bulukerto. Bulukerto. Ya. Sudah. Ini tungguin kayaknya ada apa lagi. Apa gitu. Ternyata enggak ada. Oke, okay. Ini udah mau tanya kan? Langsung kita tanya selanjutnya kan. Ini ngomongin soal Agus ADCT. Kenapa sih itu milih nama ADCT? Apakah itu singkatan dari sesuatu gitu? Atau band atau apa? Atau band atau apa gitu? Iya. ADCT singkatan dari band saya yang pertama. Yang kedua. Oh, yang kedua. Ya, pertama punya band ya. Pertama punya band Scooby, kedua punya band Addiction. Dan disingkat menjadi ADCT karena biasanya dipanggil Agus ADCT. Oh iya, jadi nama bekennya itu Agus ADCT. Nama panggung gitu ya. Karena kalau cuma Agus yang mana nih? Banyak Agus gitu ya kan. Seperti itu. Oke. Kalau bertanya soal karir bermusik nih Mas Agus, mulai merintis itu mulai dari kapan sih sebenarnya? Kalau karir musik ya mungkin dari saya sendiri suka main gitar mungkin dari SD. Dari tapi SD, belum bisa memainkan sebuah lagu, mungkin hanya kot-kot biasa aja. Setelah SMP mencoba cover-cover gitu. Okay. Terus menginjak SMA sudah mulai membuat karya sendiri dan memberikan pesan gitu. Keren banget. Soalnya ada musik pertama dong. Banget ini. Aku ngomongin soal ini ya, tadi aku dengerin ya Kak Bel, ada Mas Agus bilang kalau dia itu punya band pertama. Bisa ceritain gak sih itu band pertamanya berupa apa dan apa perbedaan dari band tersebut mungkin dengan genre-nya Kak atau apa gitu. Pertanyaan yang bagus ini. Kok jadi begini? Dijawab apa enggak ini? Ya untuk pertanyaan ini. Untuk band yang pertama mungkin saya buat setelah saya pertengahan SMA ya. Oke. Okay. Saya masih belia waktu itu. Umur sekitar 17 tahun. Masih muda. Masih masa. Dulu belia. Oke.
Okay. Sekarang sudah. Sudah muda. Ya, punya sudah band muda. Namanya Scooby. Scooby. Ya, alirannya ska. Oke. Okay. Dan ada unsur punknya gitu. Jadi, oh, berarti punk-punk ska gitu ya, ya. Punk ska. Oke. Okay. Berarti so different sama sekarang ya, Mas ya. Kalau yeah. sekarang lebih ke akustikanya yeah. yang aku lihat ya. Okay. Terus setelah Scooby mengalami vakum beberapa tahun. Aku ingin berkarya dan membuat sebuah band baru namanya Addiction dengan alirannya rock tapi ada ska-nya sedikit. Okay. Tapi masih tetap ada ska-nya ya. Kenapa karena saya beri nama Addiction? Karena di sini artinya adalah ketagihan. Setelah saya vakum dari Scooby, saya kok ketagihan ingin berkarya. Oh, betul. Bagaimana kalau namanya Addiction saja? Jadi kita terus ketagihan untuk berkarya. Oke, okay. Berarti Mas Agus ini gak sendiri dong ya pasti ya? Ditemenin banyak personil juga ya? Ya, untuk Scooby ada 6 personil. Untuk Addiction sendiri cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Karena memang fokus ke akustik ya? Ya, untuk Addiction kan masih band. Terus setelah itu kerucut lagi menjadi saya sendiri. Oh baik. Makanya sekarang jadi solo ya, ya. Mas ya? Solo karir. Okay. Dan ketiga-tiganya tetap aktif. Nah, terus apakah udah berapa lagu sih Mas yang diciptakan gitu khusus untuk yang Addiction yang, ini? Yang solo apa? Yang solo. Kan? Yang solo sudah satu album, tapi saya belum merilisnya. Oke. Okay. Sudah hampir 13 lagu. Sudah 13. Wow, benar-benar. Dan semuanya full tentang album ya ini ya Mas ceritanya. Ya. Semua tentang kehidupan, teman dekat. Riwayat hidup gitu, perjuangan seorang petani, pekerja. Oh, berarti yang itu pastinya ditulis oleh Mas saya sendiri ya. Kenapa nih Mas? Basicnya maksudnya kayak cerita di balik ini apa nih sebenarnya? Mungkin punya cerita menarik kali ya. Ya, karena di daerah saya kebanyakan itu adalah pejuang seorang petani, sopir angkut sayur, pekerja tani, termasuk ada yang panggul, ada yang itu keras sekali pekerjaannya. Okay. Jadi setelah melihat pekerjaan mereka, saya merasa lagu tentang para pekerja kok jarang dinyanyikan. Jadi karena saya juga termasuk terjun di wilayah itu, termasuk para pekerja juga. Berarti true story of the Mas Agus gitu ya. Okay. Atau sekitar gitu ya. Dan kayaknya aku masih mau kepo-kepo lebih lagi nih Mas Agus dan karyanya. Mungkin ini langsung bisa kita dengarkan lagunya. Habis ya, ini kan? Harus break dulu, baru break kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Mas Agus. Oke, okay. Jangan kemana-mana, tetap di Music Generation, where music matters. Para pekerja. Tak lelah, tak henti, kita berjuang di sini, terus melangkah meraih mimpi. Walau dengan senyuman berikan berjuta makna untuk kita para pekerja. Para pekerja sisihkan lengan, kepalkan tangan, kita berjuang. Lelahku lebih bermakna, bahagiakan keluarga. Keringnya pun mengucur deras, perjuangkan kebanggaan. Tak lelah, tak henti, kita berjuang di sini, terus melangkah meraih mimpi. Walau dengan senyuman berikan berjuta makna untuk kita para pekerja.
kemerdekaan. Tak lelah tak henti kita berjuang di sini, terus melangkah meraih mimpi. Walau dengan senyuman berikan berjuta mata untuk kita para pekerja. Tak lelah tak henti kita berjuang di sini, terus melangkah meraih mimpi. Walau dengan senyuman berikan berjuta mata untuk kita para pekerja. La 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 untuk kita para pekerja. Terus semangat bagaikan mentari. Terangkan bagi kita jadi semangat membara dengan hangatnya berasuh dalam jiwa berjuang penuh bahagia. Dengan sinarnya dia mentari pagi beri semangat di hati. Dengan sinarnya dia mentari pagi sempurnakan kisah ini. Janganlah engkau ragu, langit pun masih biru. Semangatkan hatimu, kita sedang menunggu. Jangan pernah berhenti hadapi dunia ini. Semangat berapi-api dan selalu nikmati mentari, 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 mentari. Sinarnya dia mentari pagi beri semangat di hati. Dengan hangatnya dia mentari pagi sempurnakan kisah ini. Janganlah engkau ragu, langit pun masih biru. Semangatkan hatimu, kita sedang menunggu. Jangan pernah berhenti harapi dunia ini. Semangat berapi-api dan selalu nikmati mentari, 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 mentari. Janganlah engkau ragu, langit pun masih biru. Semangatkan hatimu, kita sedang menunggu. Jangan pernah berhenti hadapi dunia ini. Semangat berapi-api dan selalu nikmati. Janganlah engkau ragu, langit pun masih biru. Semangatkan hatimu, kita sedang menunggu. Jangan pernah berhenti harapi dunia ini. Semangat berapi-api dan selalu nikmati mentari, 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 mentari.
matahari. Welcome back to Music Generation, where music matters. Masih bersama dengan Mas Agus, Adik Addiction. ADCT nih. ADCT, tapi kayaknya lebih asik kayak Addiction. Addiction. Tadi kan kita sudah bahas tentang lagu yang berkesan kayak gitu ya. Mungkin kan apalagi Mas Agus sudah punya 13 lagu. Ya, nah, kira-kira nih mau rilisnya benar-benar launching itu kira-kira kapan sih Mas Agus? Kalau keinginan saya sendiri sih tahun ini ya. Tahun ini, oke. Biasanya kalau di musisi lokal Batu itu biasanya banyak support dari teman-teman, masuk ada sound, panggung, hak siar juga. Berarti siar diberi aja wadah gitu ya, Mas ya, Agus ya. Oke, ada hak siarnya juga ya berarti. Bukan hak siar sih, tapi lebih ke YouTube pribadi yang di. Yang officialnya ya pokoknya. Jadi bener-bener kayak musisi, sesama musisi di Kota Batu ini benar-benar saling support dukung, ya. Enggak sih, biasanya kan sikut-sikutan nih ya kan. Jangan sih, jangan sampai dia rilis album, enggak mau. Ntar jobnya lebih banyak gitu ya kan. Tapi enggak ya. Seperti itu, tapi di Batu enggak. Di Batu enggak ya, beda ya saling. Gitu dong, kalau kita tepuk tangan tuh yang heboh. Betul gitu. Oke, as musician, biasanya ketika seorang musisi itu mengeluarkan album gitu ya Mas ya, pasti akan ada promosi-promosi tipis gitu ya, ataupun biasanya tur ke beberapa kota. Apakah Mas Agus seorang musisi ini akan melakukan hal yang sama dan atau sudah punya planning kesana gitu, benar? Ya, kalau saya pribadi mungkin belum kota ya, mungkin karena wisata Batu, kota wisata ya, banyak kafe-kafe dan tempat nongkrong anak muda, mungkin untuk kalau sudah launching promo mungkin saya bisa buat acara dengan bersama teman-teman Total Independent untuk mengadakan acara kecil-kecilan yang bertujuan untuk promo, yaitu di kafe dan tempat nongkrong anak muda. Wow, keren. Jadi nanti kalau sobat musik di rumah pengen kenal lebih dekat kepada Mas Agus, bisa. Nanti bisa dipantengin terus ya untuk jadwalnya ya Mas. Jadi ada Instagram Mas, mungkin bisa promoin promo sedikit Instagramnya gitu. Apa atau YouTube-nya juga apa nih Mas? Ya, untuk Instagram bisa follow Agus _ Addiction. Di bawah ini. Ya, dan channel YouTube Agus ADCT Official. Spesial untuk mungkin Mas Agus ada pesan-pesan untuk sobat musik yang ingin berkarya atau mungkin bisa juga promosi lagi nih tipis-tipis. Ya, promosi lagu setelah itu memberikan motivasi untuk generasi muda nih khususnya untuk jangan pernah letih untuk berkarya. Monggo Mas Agus. Ya, buat semua musisi termasuk yang musisi muda ya, jangan takut untuk berkarya karena karya yang kalian keluarkan dari diri kamu sendiri adalah karya yang sangat luar biasa sekali. Dan pesan dari saya, memberi semangat di sekitarnya, memberi aura positif buat sekitarnya. Jangan lupa jaga alam, karena dengan alam kita bisa menyatu dan alam sabar pada kita. Terima kasih Mas Agus. Thank you so much for coming. Mas Agus di sini menghibur kita semua. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Hotel Horizon Trunojoyo Batu yang sudah memberikan tempat untuk kita explore music bersama dengan Mas Agus. Yubzi. Dan yang pastinya nih baju kece kita nih ada dari Dreamer Inch. Okay. Thank you so much. Dan juga kalau gitu kita harus pamit undur diri. Agarol Queen dan juga Belinda Amanda pamit undur diri. Saking melibatnya karena udah pengen denger lagunya gitu, Mas Agus nih. Gitu, Oke, okay, kalau gitu ini dia special performance dari Mas Agus. Bye-bye. Ya, saya dengan Agus ADCT. Terima kasih buat UBTV, buat Tremor, buat Horizon Hotel. Tidak lupa buat teman-teman Batu Total Independent, BTI. Tetap berkarya,
Dan lagu terakhir dari saya, Jaga Alam Kita. Ini alamku, pemandangan sejuk indah menyapaku. Mentari pagi seolah berbisik, lindungi alammu. Dengan suara hijau burung berikan pesan perdamaian. Di hati kita para manusia saling menjaga, saling menjaga. Terbentang tinggi gunung-gunung yang melindungi. Mata air jernih menggalir alami. Lebayan ranting pohon yang selalu menghiasi indahnya alamku ini. Pohon-pohon menjulang tinggi, jaga alam kita. Mata air terus mengalir, jaga alam kita. Burung-burung terus bernyanyi, jaga alam kita. Udara jauh dari polusi, jaga alam kita. Dengan suara hijau burung berikan pesan perdamaian. Di hati kita para manusia saling menjaga, saling menjaga. Bentang tinggi gunung-gunung yang melindungi. Mata air jernih mengalir alami. Lambaian ranting pohon yang selalu menghiasi indahnya alamku ini. Pohon-pohon menjulang tinggi, jaga alam kita. Mata air terus mengalir, jaga alam kita. Burung-burung terus bernyanyi, jaga alam kita. Udara jauh dari polusi, jaga alam kita. Yang di sini bisa nyanyi bersama, jaga alam kita ya. Kita buat suasana yang sangat luar biasa sekali pada sore ini. Pohon-pohon menjulang tinggi, jaga alam kita. Mata air terus mengalir, jaga alam kita. Burung-burung terus bernyanyi, jaga alam kita. Udara jauh dari polusi, jaga alam kita. Pohon-pohon menjulang tinggi, jaga alam kita. Mata air terus mengalir, jaga alam kita. Burung-burung terus bernyanyi, jaga alam kita. Udara jauh dari polusi, jaga alam kita. Jaga alam kita. Jaga alam kita. Jaga alam kita. Jaga alam kita.